kalau berwajah kayak nutur-nutur. Wah, kenceng lah. Sampel. Sampel kok. Petir. Oh. Dompe. Apa dompe? Apa? Wer. Bro. Surabaya zona hitam. Bro. Orang Surabaya itu adalah orang jiwanya pejuang. Jangankan cuma kamu kuruna, sekutu Belanda dilawan. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita. Terus orang Surabaya itu kadang-kadang salah taksir, salah perkiraan gitu loh bro. Lawang presiden ngomong kita harus hidup berdampingan sama corona. Berkompromi dengan covid, bisa hidup berdampingan dengan covid. Lah kok malah hidup berpelukan sama corona, akhirnya zona hitam. Aku jadi susah bro, kemana-mana ada PSBB. Sekarang PSBB yang kedua atau ketiga. Orang-orang kalau nanya di PSBB di gang-gang itu ditutupi, ditulisi wahing antemi, watu tak kebui, adik watu wahing tak mau meninggal. Lah, mana aku juga kangen minta. Terus apa itu anaknya itu loh? Bapak mau kemana? Bawa surat. Saya orang sini, oh Pak. Kok bawa surat? Oh, ini daerah bersih hijau. Surat. Surat dari mana Pak? Lu dari RTRW lurah. Waduh Pak, lurah saya PDP lho Pak. RT? Wah, RT saya orang dalam pengawasan UDP Pak. Oh, RW-mu kan bisa. Loh, RW-ku malah sudah di karantina. Di karantina Pak? Lah kamu? Lawang saya adiknya RW-nya. Berarti kamu yang kena. Loh, Bapak ngomongan dengan saya ini juga sama-sama kena. Bapak sudah UDP. Di Surabaya ini banyak yang pentelem-pentelem. Gara-gara kecil sepele. Berantem. Zona merah. Sekarang zona hitam. Nanti baru zona pekat. Aduh.
jangan kayak orang tua ini. Ya. Tak tutuin.